siap-siap mau ke Suramadu. Kita udah istirahat lumayan, cukup apa istirahat kualitas lah. Sekarang kita lagi siap-siap mau ke jembatan Suramadu. Kita nyebrang ke Suramadu, ambil foto video buat kebutuhan footage kita. Mudah-mudahan dapat videonya the best. Kita kembali lagi di perjalanan. Crash landing, Bang. Nanda ada jatuhnya, nanda ada cerita. Mayday, mayday. Nanti masuk compilation Don Crash YouTube. Bangkalan tepatnya. Di situ ada suatu bebek yang katanya sih sinjai, ya sinjai lah. Ya, jadi sebenarnya bukan makanan India ya, tapi lebih ke makanan Madura. Sebenarnya enggak juga. Sebenarnya itu makanan diolah melalui proses-proses yang sangat kimiawi, teknikal. Jadi kenapa itu disebut dengan ayam sinjai? Karena ada propeller. Betul. Dan saya lihat sih bukan ayam tapi bebek. Oh, bebek. Tapi jangan pakai M, Pak. Kalau bebek. Bebek, ya. Bebek tuh Edi sudah lihat. Kamu udah suka hotel. Ya. Bentar lagi, kita lagi siap-siap buat menuju ke Suramadu. Nah, nanti kita nyebrangin dari pintu masuk ke ujung Suramadu. Karena kebetulan kita lagi ada di Surabaya, jadi kita sempetin ke sana. Gitu. So, ikutin terus ya. Sama Danung Jurni. Harus begini. Ya, kita saat ini sedang mengeksplor daerah yang bagus sekali, namanya Bebek Sinjai. Kembali lagi di Dikep ID, perjalanan Dikep ID. Ya, bangga menjadi Dikep ID. Jadi, kita baru saja menikmati makanan ternikmat di Pulau Madura, Bebek Sinjai. Dan kita langsung jalan lagi ke Coban Talun di acara anniversary ke-10 di Dikep ID. Dikep ID, bangga menjadi Dikep ID. Kok begitu jadi? Yang begini! Ya. Bangga menjadi Dikep ID. Gak ada suaranya. Oh iya.
look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot, walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made of, baby, that's made of. Kita udah sampai nih semua grup di Cape Jakarta, udah nyampe di Coban Talun. Sekarang lagi pada sibuk ngeset parkiran, mobil. Apalagi nih cara lagi di set parkiran dulu sih, ini kayak tempatnya ternyata nggak
nampung jumlah mobil anak-anak Jakarta ini kayak banyak banget. Cuman mudah-mudahan diatur sama teman kita Om Reza yang udah dari sore di sini. Kita ikutin arahan dia aja. Mudah-mudahan sih semuanya dapat tempat yang enak. Tempatnya top, dinginnya enak, cuacanya enak asik, buat tidur, mantap nih. Malam ini so, kayaknya sih malam ini acara masih bebas ya. Paling ya kita registrasi tempat camping kita, set-set tenda, awning segala macem. Yang paling penting set dapur umum, iya. Karena lapar. Buat Umi biar masak, kita buat kita semua biar masak. Antrian masih panjang banget tuh teman-teman dari Jakarta. Berapa totalnya Cak, kita nih Cak? Berapa ya, 25 ya? Lebih kayak kalau total sih lebih lah. Udah sampai di Coban Talun, ini venue-nya. Kita lagi setting tempat buat camping kita di sini. Lumayan dingin, enak banget buat camping. Tunggu aja nanti setelah hasil setting tempatnya, kita lihat nanti jadinya kayak gimana. Oke. Cerita dulu dong. Cerita gimana? Ya, pokoknya bebarengan, pokoknya kebersamaan. Asik. Nah. Gue jadi rindu camping. Gue nggak ada. Malam ini Om Siwi. Ini kita mau ngapain di sini? Kira-kira mau apa ini? Asas sate enggak? Oh, belut atau kambing aja? Om Siwi ini petualang tanpa batas. Tanpa batas. Batasnya keuangan. Kita di mana nih Om Siwi? Katanya di Coban Talun. Yeah. Katanya ada air terjun, tapi kok belum kelihatan. Ya, Pak Tumiran, di mana di mana? Betul. Betul, Pak, betul, betul. Kapan kita ke air terjun? Touring mobil perdana, Mas. Mantap. Mantap. Om Sukiman. Mas RCTI atau anti? Udah subscribe link YouTube kita belum, Om? Sudah. Oh. Sahabat di camp, kita sudah sampai di Coban Talun area menginap kita. Nampaknya masih ada kegiatan yang harus kita lakukan. Menaruh posisi mobil pada tempatnya sehingga tidak terjadi kebingungan dan kita bisa berkumpul dan bercengkrama dengan enak. Kita akan tayangkan gambar itu sesaat lagi. Tadi udah beres urusan beberes mobil, parkir-parkir, bikin tenda. Sekarang kita ke tenda registrasi dulu buat ngambil kaos, buat ngambil souvenir lainnya. Yuk, sana yuk. Let's go. Sahabat Tiket, kali ini kita lagi registrasi di tenda penerimaan para peserta
anniversary ke-10. Kita dapat apa ini? Coba kita lihat. Ini unboxing, kita unboxing. Oke. Dapat apa nih kita dari panitia? Wow, jam dinding. Jam dinding. Sangat cantik ya. Cocok ditaruh di rumah, jadi ingat terus sama Dike Pak Edi. Maafkan teman saya kurang banyak minum aqua begini jadinya. Maafkan. Aqua udah banyak dari Om Aher. Dapat kaos event. Oke. Terima kasih buat teman-teman Jatim yang udah prepare acaranya. Semoga lancar. Sekali lagi, mari kita nikmati acara ini anniversary ke-10. Bangga jadi di Camp ID. Hey, teman-teman happy perjalanan seharian penuh. Kita udah ke Suramadu, udah kuliner ke mana-mana. Teman-teman juga happy. Mantap banget deh pokoknya. Sekarang kita lagi bersama Pak Kecap Ade Cahyadi dari Jakarta dan sahabat kita dari Jawa Timur, Pak Sarif. Silakan. Selamat malam. Ini dari teman-teman Jakarta, semoga bisa menikmati Copan Talun dengan semangatnya besok. Nikmati treknya. Siap. Thank you banget Om Sarif ya. Terima kasih. Yeah.